Halo, nama saya Baja. Saya ingin menjelaskan tentang bulan dengan program teman belajar ini Budi. Apa itu bulan? Bulan itu satelit alami yang satu-satunya bumi punya. Evolusi bulan. Dulu, bulan adalah bola magma yang sebesar Mars yang menabrak bumi. Lama kemudian, bulan mengelilingi bumi. Dan bulan mendingin. Lama kemudian, meteor menabrak bulan dan membentuk kawah. Dan itulah yang membuat bulan yang kita lihat sekarang. Ciri-ciri bulan. Jarak bulan dari bumi adalah 384.400.000 km dari bumi. Diameter bulan adalah 3.479 km. Masa bulan adalah 1/80 masa bumi. Suhu bulan adalah sangat ekstrim. Pagi hari temperaturnya 123 derajat Celcius dan minus 153 derajat Celcius ketika malam hari. Fenomena bulan. Bulan salah satu fenomenanya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan melewati daerah umbra yang ada di bayangan bumi. Dan ketika gerhana bulan terjadi, sinar matahari tidak bisa mencapai ke bulan. Tapi sinar matahari yang mencapai ke atmosfer bumi memantul dan memantulkan warna-warna pelangi. Dan warna merah tetap ada di daerah umbra, tapi warna-warna yang lain memantul ke daerah yang lain. Gimana bulan mempengaruhi bumi? Bulan mempengaruhi bumi karena membantu stabilisasinya bumi dan bakal mempengaruhi pasang surut di laut. Kalau kita tidak punya bulan, tidak bakal ada pasang surut. Dan kalau tidak ada pasang surut, kita tidak bisa berselancar. Dan itu bakal mempengaruhi para nelayan karena ikan itu lebih aktif di laut pasang. Dan bakal mempengaruhi ekosistem yang ada di laut. Dan itu membantu lamanya rotasi bumi, dan kalau itu terjadi pada siang hari bisa menjadi 6-8 jam. Dan malam bisa menjadi lebih gelap daripada biasanya. Fakta-fakta tentang bulan. Bulan memiliki atmosfer yang sangat tipis yang disebut eksosfer. Kedua, kalau misalnya matahari sebesar pintu dan bumi akan sebesar koin dan bulan akan sebesar kacang hijau. Ketiga, bulan tidak punya bulan. Keempat, misi pertama ke bulan adalah tanggal 20 Juli 1969 bersama dengan Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins.